saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membentuk daystar atau penutup kepala. Daystar atau penutup kepala ini biasa digunakan oleh bapak-bapak ya, dan juga di berbagai macam kegiatan, yaitu adat istiadat, ada pernikahan, dan acara-acara besar lainnya. Nah, kita lihat bersama, ini daystar, bentuknya segi empat, ada sisi depan, sisi belakang. Nah, kita harus bentangkan seperti ini, yang di atas adalah dari sisi belakang. Kemudian, kita lipat menjadi segitiga, seperti ini. Terus kita rapikan. Nah, kita harus lihat betul-betul segitiga ya, dari sudut, sudut dan sudut ini, ada tiga sudut. Kita bentangkan lagi. Dari segitiga ini, kita bentuk lagi segitiga yang lebih kecil. Lipat lagi, rapikan. Nah, usahakan segi empat putih yang di tengah itu ada di ujung sini. Mungkin kalau pakai feeling berarti lihat dari luas jari. Itu jari telunjuk ukurannya seperti ini, besarnya nanti disesuaikan atau lebarnya. Kita lipat masuk ya. Kita lipat masuk dulu. Kita masuk. Terus masuk lagi. Seperti ini. Masuk lagi sampai di ujung segi empat warna putih ini, sampai ujungnya di sini, lipatannya batasnya sampai sini. Oke. Lihat tulang ini harus lurus dengan hidung. Ini cara lipat daystar yang praktis dan lebih mudah. Jadi kalau bapak ibu sekalian bingung, ini kayaknya sulit, oh tidak, ini yang paling praktis dan mudah.